Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah jalla jalaluh daripada beramal di 10 hari ini, yakni Asyra Dzulhijjah. Para sahabat takjub dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam benak mereka, amalan yang tertinggi adalah al-jihadu fi sabilillah, dzurwatu sanamil Islam. Orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti qarsah, seperti cubitan atau gigitan semut. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu juga tidak bisa menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fi sabilillah, enggak, jihad pun tidak bisa menandingi amalan di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seseorang lelaki yang kondisinya dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Jiwa dan hartanya. Ini orang Masya Allah banyak fulusnya, dia bawa itu hartanya untuk berjuang, dia bawa jiwanya, dan dia mati di medan perang, tidak ada satupun yang balik ke rumahnya. Baru yang seperti ini gak tertandingi. Maka jemaah rahimakumullah, persiapkan diri untuk beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Apa aja amalannya? Semua amal soleh. Bukan hanya amal zahir, amal batin juga perlu dipersiapkan.